Alhamdulillah, pagi hari ini bersama dengan Aliago keberangkatan tanggal 19 September 2019 kita akan menapak tilasi Jabal Rahmah. Jabal itu gunung, Rahmah itu tetangga saya. Bukan. Rahmah itu kasih sayang. Jadi gunung kasih sayang. Karena bertemunya siapa? Masya Allah. Siapa beliau itu? Masya Allah. Beliau kakek saya. Masya Allah. Ya. Baik. Ketinggiannya kurang lebih berapa ya? Saya belum mengukur ya. Dia jalan depan, hati-hati. Yang gak kuat acungkan tangan, jangan dipaksakan. Ya. Itu jamaah sudah di bawah. Tuh banyak. Tapi tidak seramai biasanya memang, karena memang ini masih di awal-awal musim, awal-awal musim umroh. Oh. Salam. Kita mulai ke atas. Masih lumayan ya. Masih 3 kilo lagi ke atas. Bukan aku nakutin. Pasti kalau nyampe 3 kilo di atas kuat. Oke, posisinya kita sudah di lumayan di tengah-tengah lah. Ya, nenek-nenek juga pada naik tuh. Alhamdulillah. Nenek-nenek zaman now. Zaman biar ompong juga. Tuh, biar ompong kakinya kan kuat. Yang repot yang belum ompong tapi enggak kuat kan. Masya Allah. Oke. Sebentar lagi kita akan sampai di atas. Ini nenek-nenek katanya enggak mau naik tapi akhirnya naik juga. Tapi enggak boleh marah loh ya dipanggil nenek ya. Entar dikayak di kereta kemarin. Emang udah punya nenek, Dipanggil nenek marah. Repot lah. Bisa aja entar dikat kalau sananya. Oke. Kita sebentar lagi akan sampai. Ada artis terus. Oke. Iklan. Belum deh. Belum. Abaikan. Sahru Ka'ban. Ayo naik, naik. Saya pengen tulis di situ, cuma takut salah nulis. Sihir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai di atas Jabal Rahmah. Yang mau berdoa ditunda dulu. Nah, kita sudah berada di Jabal Rahmah. Ya, tempat di mana Nabi Adam alaihissalam ketika itu bertemu dengan Siti Hawa. Dan kita saksikan beberapa orang berada di sini, ya, hanya ingin menapak tilasi saja, kemudian melihat-lihat ketinggian, ya, Arafah. Kita bisa lihat Arafah bagaimana dari ketinggian. Sekarang sudah kelihatan menghijau. Sudah mulai menghijau. Fotografer ini nyewa, Masya Allah, terima kasih. Komsareal. Komsareal. Foto Komsareal, video Astaroreal. Baik, kita bisa saksikan jemaah sudah mengambil dokumentasi dari ketinggian. Arafah sudah menghijau, Arafah sudah kelihatan hijau, dan Arafah sudah tampak hijau. Inilah Arafah. Sudah video keluar, ya, masya Allah.
mereka sholat duha mungkin lah yang berbaik sangka saja apa yang mereka lakukan.